Syedera Lun, sebuah jamu bekas tempat berjualan pisang goreng di Jalan Pase Luxmawe, Sabtu 24 September 2016 sekitar pukul 16.00 terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun sempat membuat panik warga sekitar. Kebakaran berasal dari api puntung rokok yang dibuang warga dan api pun begitu cepat menyambar bangunan konstruksi kayu itu dan sempat membakar atap sebuah kafe di sebelahnya. Namun warga sempat memadamkannya dengan air seadanya sehingga api tidak lagi menyebar. Tak lama kemudian, pemadam tiba, langsung memadamkan api yang telah menghanguskan bekas tempat jualan pisang goreng tersebut. Dari Luxmawe, Saiful Bahri, Serambi On TV.